Apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Ya, kali ini teman-teman akan kita ajak untuk menanam kangkung dari awal sampai panen ya. Memanfaatkan botol, kok botol, gelas air mineral. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang tidak punya lahan di rumah tapi mau kepengen tanam-menanam. Ya, langsung aja ya. Ini kita kasih media dulu. Setelah itu kita siram air sampai benar-benar sampai bawah airnya. Ini adalah bibit kangkung, biji-bijinya. Ini segini harga Rp2.000 yang sudah saya beli kemarin. Nah, ini tinggal kita tabur aja ya. Kita tabur merata. Nah, setelah ini kita tabur tanah di atasnya ya, tipis-tipis saja. Kita ratakan. Dan ini adalah yang sudah saya tanam kemarin, usia 3 hari. Sudah mulai berkecambah ya. Kelihatan ya. Ya, dan ini adalah yang sudah berumur 1 minggu. Bagus sekali ya pertumbuhannya, sesuai yang diharapkan, hijau subur. Dan ini adalah yang sudah berusia 2 minggu ya. Menyenangkan sekali ya.
dan ini yang sudah berusia 4 minggu ya, dan siap untuk kita panen. Ini untuk di bawah kita kasih air ya, mengantisipasi kalau akarnya tembus, jadi langsung bisa minum dari air yang kita sediakan di bawah. Langsung kita panen-panen ya. Hasil kita pagi ini ya teman-teman, mantap untuk dibikin tumis atau dimasak yang lainnya. Memanfaatkan gelas bekas pakai. Ya, ini kita bisa panen lebih dari sekali ya. Ini nanti kita tunggu tumbuh lagi, terus bisa kita panen. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya untuk tanam-menanam di rumah. Walaupun gak ada lahan, tetap kita bisa menyalurkan hobi kita lewat barang-barang bekas yang ada di sekitar. Semoga menginspirasi. Semangat tanam-menanam sedekah oksigen. Terima kasih.